tetap sudah nih dong singkong. Ya harganya tuh gak pernah turun-turun. Sudah nggak pernah turun memang. Dan peminatnya sangat banyak ya. Iya. Nah kalau daun singkongnya mama nih, kalau sekali dibawa ke pelanggan paling cepat habis dalam sekejap teman-teman. Karena peminatnya daun singkong Dayak nih, wow, banyak sekali. Ini masih yang di pagar aja ini. Yang di sana itu yang ditanam. Jadi ini yang tanaman di tanjak-tanjak ya teman-teman, jadikan pagar. Tapi bisa dijual teman-teman ya. Ini tadi teman-teman yang ditanam. Panen ini. Ini baru mak ya? Iya. Ini baru 3 kali panen. Ini baru 3 kali panen. Ini singkong Dayak memang susu-susu teman ya. Iya, jadi daun singkong Dayak ini katanya mama ditanam, ubinya enggak diambil teman-teman. Isinya juga bisa dimakan. Iya, isinya. Cuma ditanam untuk jual daunnya aja mak ya. Ini lebih enak isinya ini. Cuma itulah orang lebih senang dengan daunnya. Iya. Peminat daun singkong itu di Tarakan, wow, sangat banyak teman-teman. Karena dari segi rasa sangat mantap lah daun singkong Dayak ini. Daun singkong Dayak ini juga dimasak apa aja enak mah ya. Direbus saja dan dibuatkan sambal yang mantap. Wow, sudah sangat mantap untuk jadi lauk. Ada manfaatnya kan nih mak daun singkong ini? Nah teman, berserat. Nah daun singkong ini salah satu manfaatnya mengkonsumsinya itu untuk memperlancarkan pencernaan teman-teman. Bukan kata saja teman-teman ya, atau pepaya, tapi daun singkong ini juga bermanfaat. Tapi singkong Dayak mah ya? Iya, ini singkong Dayak. Nah, maksudnya untuk singkong Dayak aja yang semua daun singkong. Oh, semua daun singkong. Nah, kemarin pas di tempatnya nenek Danis itu mereka sempat saya liput mengenai daun singkong Dayak ini teman-teman. Dan di sini juga mama ada tanam teman-teman ya. Dari tekstur daunnya itu berbeda teman-teman dari daun singkong merah. Jadi kalau daun singkong Dayak itu dia seperti ini teman-teman. Manjang dia. Dan dari segi rasa tuh sangat lembut teman-teman daun singkong Dayaknya, jadi peminatnya sangat banyak. Kalau yang merah agak anu mak ya, kurang bagus juga, cuma itu lah, ini lebih bagus ini. Ya katanya itu lebih bagus teman-teman. Jadi ini harga ini jual, ada manfaatnya juga ini untuk kata orang untuk ginjal. Iya, ini diminum. Ini yang kemana saya liput teman-teman? Iya, tong keniker. Ini lagi juga untuk lalapan ini. Ya, ini mama tanam juga nih teman-teman. Kemarin sempat kita liput teman-teman. Iya, itu lalapan. Jadi ini dijual juga. Harganya berapa, mak? Kalau ini kadang 5.000 dia. Oh, sampai 5.000 ya? Dia ini tergantung kalau dia banyak. Nah ini nah, sebetulnya ada yang minat nah. Banyak ini. Ini tanamannya gak ada yang ditutup teman-teman. Jenis sayurnya nih. Jadi hanya ditancap-tancap, dibersihkan, dan harga jualnya sangat tinggi. Bayangkan aja teman-teman, perikatnya bisa sampai 5.000. Dan perikatnya tuh mungkin sebesar ini teman-teman. Kalau sekali panen berapa kemarin mak? Sekali panen 120, kalau
paling banyak 50 lah ya. Paling banyak sekali panen itu 50 ikat, teman-teman. Jadi kalau dikalikan 3 tuh bisa sampai 150, teman-teman. Kalau ke pelanggan paling banyak 50. Paling sedikit 20-an mah ya. Nah, jadi tanaman sayur ini bisa harganya menyamai sama ini, teman-teman, kangkung. Wow. Kalau kangkung kita tanamannya itu ada pemupukannya juga, teman-teman ya. Pemupukannya dan pengolahan lahannya. Tapi kalau singkong ini kita hanya buatkan bedeng dan langsung ditancap-tancap, teman-teman. Banyak. Jadi semua lahan di sini padat, nggak ada yang kosong, teman-teman. Berapa lama tuh, Mak? Supaya setelah panen langsung panen lagi. Paling lambat itu kalau 2 minggu. 2 minggu panen lagi. Kalau paling cepatnya? 1 minggu. 1 minggu, teman-teman. Tapi ini dalam 1 minggu ada terus. Iya, jadi dalam 1 minggu ada terus, teman-teman, tanaman ini apa sudah bisa dipanen lagi dalam setiap minggu. Pokoknya setiap minggu dipanen, teman-teman. Cukup lama ya, cuma ya lumayan lah, teman-teman, buat tambahan di dapur lah, atau keperluan sehari-hari. Nah, itu apa, teman-teman? Ada buah alpukat ya. Kalau ini alpukat apa namanya lagi, Mak? Susu yang kemarin ini sempat kita liput kemana, teman-teman, yang pas panen ini alpukat susu, jenis susu. Jadi dari segi kulitnya itu dia halus. Kalau yang di sebelah sana dia mentega, kata mama tadi. Hujan. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu biar mama lanjut panen sayur. Oke, Mak, sampai sini dulu, Mak ya. Ya, kita ketemu lagi, teman-teman. Mantap.